tuntut penuh misteri, ya. Lur, para sahabat, ya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu kepada dulur-dulur dan para sahabat, ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun Anda berada, semoga para sedulur dan para sahabat diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, ya. Sedulurku dan para sahabatku, pada kesempatan kali ini saya, channel Renggo Pasito, akan berbagi ilmu kepada dulur-dulur dan para sahabat, yaitu tentang bab perkutut, yaitu pada kesempatan kali ini tentang misteri perkutut. Karena apa saya katakan seperti itu? Karena yang saya bawa ini tentu di samping teori ini saya praktekkan. Jadi misteri apa yang mau saya sampaikan, ya? Sebelumnya dulur-dulur dan para sahabat bisa mendukung channel Renggo Pasito dengan cara, ya, subscribe di bawah ini. Jangan lupa, tadinya merah bisa ditombol biar berubah menjadi hitam, ya, itu gratis, tidak bayar. Terus di dekatnya ada lonceng, ya, yang kiwir-kiwir itu juga ditombol juga, biar apa, nanti dulur-dulur dan para sahabat dapat mengikuti video-video berikutnya dari channel Renggo Pasito, ya, tentang apa, tentang bab perkutut. Oke dulur, ya, para sahabat, ini langsung saja untuk kesempatan kali ini tentu saya sampaikan, ya. Jangan di skip-skip untuk videonya, jadi tonton sampai selesai. Biar apa? Biar nanti dulur-dulur dan para sahabat biar nanti tidak gagal paham, ya. Oke dulur. Jadi perkutut yang saya bawa ini, ya, untuk yang kemarin itu yang sudah saya jelaskan tentang perkutut kalung kemben. Tapi pada yang satu ini tentu ini perkutut yang dinamakan pedaringan tebak, ya. Pedaringan tebak ini, ya. Jadi suatu contoh untuk pedaringan kebak itu kayak apa lah, ini sudah saya bawa, ya. Di samping ini luriknya, lurik ini, nah, ini saya lihatkan nanti. Jadi lurik ini full dari atas ke bawah tembelok, ya, nanti bisa disimak, ya. Nah ini, nah, lihat posisi ini. Jadi lurik seperti ini lho, ya. Ini full menyambung, ini sampai bawah. Ini yang dinamakan pedaringan kebak, ya. Ini masuk ciri mati, ya. Ciri mati. Lain dengan katuranggan. Kalau katuranggan itu postur tubuh, tapi kalau ciri mati ini sudah bawaan dari alam, lho, ya. Nah, ini full. Jadi ini transparan full, ya, tidak mengada-ada. Coba dilihat, ini namanya perkutut pedaringan kebak. Jadi wah, dan mitosnya, ya, ini saya jabarkan. Ini konon katanya, ya, untuk pedaringan kebak kalau yang memelihara, ya. Jadi pedaringan sendiri artinya jadi seperti wadah beras, ya, wadah beras. Jadi wadah beras itu kebak. Jadi punya pedaringan itu di tempat beras itu nggak pernah surut, jadi selalu full. Konon katanya seperti itu. Lah, untuk pedaringan kebak ini emang cocok sekali untuk yang utama itu khusus yang orang petani, ya. Kalau toh tanam apa padi itu selalu panennya selalu melimpah, ya, nggak pernah dimakan hama atau apa, kan, itu konon katanya seperti itu. Tapi ini kembalikan menurut kepercayaan, ya. Jadi kalau dulu-dulu dan para sahabat itu dikembalikan ke pihak masing-masing. Itu pun yang percaya, kalau yang tidak percaya ya silahkan, ya. Jadi ini cuma saya jabarkan, jadi pedaringan kebak itu kayak apa, kan, gitu. Jadi pedaringan kebak itu dari sini sampai full ke bawah tembelok. Lah ini pedaringan kebak. Ini menyambung, lur, ya. Jadi lurik ini menyambung. Lurik ini menyambung, ya. Lurik menyambung ini namanya pedaringan kebak. Nah, ini juga emang tidak khusus petani saja, jadi untuk pembisnis ataupun pengusaha gitu kan juga bagus banget, ya, untuk memelihara perkutut ini. Cuman ini semua
ini cuma antara seperti ini ya, perantara. Jadi tidak ada sesuatu hal yang apapun ya, tapi ini saya kembalikan ke pihak masing-masing ya. Jadi yang percaya silakan, yang tidak ya silakan ya. Jadi ini masuk ke ciri mati ya, ciri mati seperti ini. Terus ini lokal alam atau ternak lah, kita lihat dari kakinya. Nah, kakinya seperti ini ya, ini bisa nilai dulu-dulu. Nah, kaki seperti ini masuknya ternak ataupun lokal alam ya. Kalau biasanya kalau ternak itu kan kemerah-merahan di sini ya, ini tidak, ini ke abu-abuan ya. Ini ya, ini kakinya ini kalau 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 masuknya ke ternak ya. Kalau lokal alam ke abu-abuan seperti ini ya, abu-abuan. Jadi perkutut emang penuh misteri, itu betul ya. Jadi khususnya lokal alam, jadi banyaklah dalam ciri mati, dalam karena pedaringan kebak itu simbolnya ya agak mirip seperti kalung kemben, kalung usus, itu persis ya. Jadi manfaatnya itu sudah mirip lah seperti kalung kemben terus kalung usus, itu persis. Cuman yang satu ini memang pedaringan kebak, jadi ini full, jadi lurik-lurik ini full menyambung. Jadi dari sini ke bawah ya, ini full, ini pedaringan kebak ya. Jadi kalau kita pembahasan tentang burung perkutut loh, ini khususnya lokal alam, kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau sharing seperti ini ya, kita taunya ya cuman ciri mati yang taunya Songgoratu atau apa itu kan ya. Jadi burung perkutut emang seluruh Indonesia, khususnya di daerah Jawa, kadang kan wah saya ingin yang penting memelihara perkutut itu cuma agungan, oke agungan, tapi kan ada juga ada yang suka tentang masalah ciri mati. Jadi semua hal masalah penggacoran, masalah penjinakan, masalah ciri mati itu kan tentu semua di video dari channel Ragu Basito dijabarkan semua. Jadi tidak cuma penggacoran saja, tidak cuma menjinakan burung perkutut saja. Jadi tentu untuk khususnya lokal alam tentu saja ini saya jelaskan tentang ciri mati juga. Jadi kalau yang suka dengan ciri mati ataupun postur tubuh yang katurangan, yaitu dari video-video channel Ragu Basito tentu dijelaskan di sini ya. Yang penting apa? Yang penting dulur-dulur dan para sahabat itu mengikuti terus video-video dari channel Ragu Basito. Biar apa? Biar nanti tidak ketinggalan dari apa? Dari penjelasan tentang hal perkutut, tentang yaitu tadi, tentang ciri mati, tentang pengacoran, tentang menjinakkan kan gitu ya. Jadi penjemuran itu juga penting. Jadi ini sudah dijelaskan dalam video-video channel Ragu Basito. Itu ada semua ya. Yang penting dulu-dulu dan persahabat itu mengikuti terus ya. Jangan lupa ya Lur ya, untuk mendukung channel Ragu Basito juga ya, ini di-share ya, di-share ke teman-teman ataupun di-like juga ya. Ya, nanti channel Ragu Basito itu terus berkembang dan terus berkarya ya, terus berkarya. Nah, seperti itu ya. Jadi dulu-dulu udah tahu manfaat dan fungsinya untuk perkutut yang berciri mati pedaringan kebak ya. Tapi ini dikembalikan ke pihak masing-masing yang percaya ya. Yang tidak percaya ya silahkan ya, gitu. Jadi saya cuma menjabarkan tentang hal burung perkutut yang penuh misteri. Nah, oke dulur, itu dulu yang sudah saya jelaskan ya, sudah saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat ke dulur-dulur dan para sahabat ya. Sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf kalaupun ada kata-kata yang kurang berkenan kepada dulur-dulur dan para sahabat. Karena apa? Karena saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ramintan marang kulo, cekap semantara tur kulo. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.